Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahya Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini tuh subuh hari, aku habis sholat subuh, langsung nyempetin untuk tadarusan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini aku bisa khatam Al-Quran ya teman-teman. Karena memang jujur aja, di Ramadan tahun-tahun yang lalu aku gak bisa khatam Al-Quran, walau cuma sekali, masya Allah banget ya, karena emang sesibuk itu sama anak-anak ya. Mudah-mudahan tahun ini aku bisa khatam dan bisa ningkatin kualitas ibadah aku, amin. Nah, ini aku habis mandi, ini aku jemur handuk dulu. Nah, kalau anak-anak itu belum pada bangun, mereka masih pada tidur. Nah, mumpung mereka masih pada tidur, ini aku mau lanjutin lagi aktivitas aku. Nah, yang pertama ini aku mau unboxing paket dulu. Ini tuh datangnya kemarin ya teman-teman. Ini tuh aku beli minyak telon. Nah, ini minyak telonnya itu kayak wangi banget gitu ya. Nah, wanginya itu awet teman-teman. Ini aku beli 2, harga persatuannya itu 28.000, ukurannya 70 ml, dan ini wangi parah. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau bikin puding ya. Ini silky puding buat anak-anak. Aku bikinnya 2 warna. Nah, yang pertama ini aku mau bikin yang warna coklat dulu. Ini tuh benar-benar enak banget ya pudingnya, lembut banget gitu ya. Pokoknya kayak nggak berasa makan puding teman-teman, kayak makan kapas gitu loh. Saking lembutnya. Nah, ini yang warna coklat belum pernah sih aku bikin ya. Biasanya itu aku kalau bikin itu yang warna biru, itu yang bubble gum, terus yang warna peach, terus sama yang warna pink itu strawberry. Nah, kalau yang coklat ini aku baru nyobain sekarang. Tapi ternyata rasanya itu nggak kalah dari yang lainnya, tetap enak sih, tetap lembut gitu ya. Nah, yang aku suka dari puding ini tuh cara masaknya ya teman-teman, sesimpel itu dan sesederhana itu. Karena ini tinggal masukin aja serbuknya ke air dan udah jadi gitu teman-teman, tanpa harus masukin gula lagi, masukin coklat lagi, atau masukin krim lagi. Pokoknya gak ada yang kayak gitu ya. Pokoknya ini simpel banget. Nah, ini untuk ukurannya 700 ml, aku masukin ke food container yang ukuran 1000 ml. Nah, lanjut ini aku masak yang kedua. Ini yang warna biru, ini bubble gum ya, rasa permen karet. Ini enak banget, aku paling suka sih yang warna biru ini teman-teman. Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri kan, cuma tinggal masukin serbuknya ke air, terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih. Udah matiin kompor, udah selesai teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi menu nanti untuk buka puasa ya. Jadi takjilnya itu makan puding, kayak enak aja ya di tenggorokan, terus kayak adem gitu loh di perut. Nah, ini yang bubble gumnya udah selesai juga untuk dimasak. Nah, nanti tinggal aku dinginin aja. Pokoknya sesimpel itu ya masak puding teman-teman. Nah, untuk pudingnya ini aku taruh di sini dulu aja ya, taruh di dapur, nunggu dingin. Nanti kalau udah dingin baru deh dimasukin ke dalam kulkas. Oke, bikin silky pudding udah selesai. Nah, sekarang ini aku lanjutin lagi untuk beberes pakaian. Nah, ini tuh pakaiannya anak-anak, sama daleman aku, sama suami gitu ya. Pokoknya pakaian-pakaian yang gak harus disetrika gitu ya teman-teman. Nah, kalau pakaian-pakaian yang harus disetrika itu aku masukin ke laundry. Karena memang aku semager itu untuk nyetrika teman-teman. Karena kalau nyetrika sendiri juga ribet. Soalnya kan anak-anak aku itu tidurnya itu gak berbarengan ya. Misalkan Kai lagi tidur, Dede Edgar bangun, atau sebaliknya gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi nyetrika tuh kayak berasa ribet, takutnya anak-anak itu lari sana lari sini terus kena setrikaan gitu. Oh, alasan. Enggak teman-teman, bener enggak alasan, cuman memang ya seperti itu kendalanya sih. Ditambah lagi aku kalau nyetrika itu cepat banget sakit pinggang gitu teman-teman. Jadi aku ambil gampangnya aja, aku masukin ke laundry aja untuk nyetrika. Nah, ini untuk bebenahnya udah selesai, aku langsung mau masukin aja ke dalam lemari masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, ini siang hari menjelang sore, anak-anak lagi pada ngemil sambil nonton TV. Kalau Dede Erli itu lagi tidur di kamar. Nah, ini aku mau masak dulu aja untuk nanti menu buka puasa. Aku mau masak menu simple. Nah, yang pertama aku mau bikin capcay udang, terus yang keduanya aku mau bikin martabak tahu ala-ala ya teman-teman. Nah, yang pertama ini aku rebus dulu untuk wortel sama brokoli. Cuman aku pisah ya untuk ngerebusnya, karena kalau wortel itu biasanya
rasanya lebih keras ya daripada brokoli. Nah, brokoli juga aku rebusnya itu cuman sebentar aja gitu ya. Pokoknya sebentar banget gitulah biar agak keras-keras gitu untuk makannya. Ini kesukaan anak-anak aku nih brokoli. Aku beli itu kemarin 2 bonggol itu harganya 15.000 ya. Masya Allah, mahal banget ya kalau brokoli. Tapi ya gizinya memang banyak sih teman-teman ya. Pokoknya kalau yang mahal-mahal tapi gizinya banyak atau enak ya aku sih gak masalah ya. Nah, ini aku ingat sebelum masak aku belum punya nasi, jadi aku mau cuci beras dulu aja. Beras sudah mau hampir habis, kemarin belanja bulanan aku gak nemu beras. Kayaknya sih harus belanja beras ya. Kemana nih kira-kira yang banyak beras nih teman-teman? Harga beras di tempat aku masih mahal, ukuran 5 kilo yang merek Anak Raja itu harganya 85.000, Masya Allah banget. Di tempat kalian berapa nih harga beras sekarang? Mendingan mahal tapi ada ya berasnya daripada mahal nggak ada atau murah nggak ada gitu. Kan pusing juga ya, kita orang Indonesia kan makanannya nasi ya teman-teman. Oke, okay, nah ini aku lanjutin bikin bumbu untuk puding. Untuk capcay. Nah, untuk bumbunya aku pakai bawang putih yang aku cincang halus, terus bawang bombay. Nah, untuk bawang bombay aku pakainya 1 ya. Tapi ini ukurannya yang kecil gitu loh, enggak terlalu besar. Terus masukin udang. Aku pakai udang juga yang ukuran besar ya, teman-teman, supaya berasa aja gitu loh ngigitnya. Karena menurut aku tuh kayak lebih enak ukuran yang besar aja sih kalau udang ya. Terus dicampurin sayurannya, ada jagung putren, terus ada brokoli, terus ada wortel. Pokoknya diaduk-aduk sampai dengan rata. Nah, kalau udah lumayan setengah mateng untuk udangnya, baru masukin seasoningnya. Ini aku pakai saus tiram, terus pakai kecap asin, terus pakai penyedap rasa sama garam. Itu aja udah cukup, nggak usah dikasih air ya, karena udangnya itu mengandung air, jadi kayak airnya tuh ada sendiri gitu loh teman-teman. Nah, ini dia untuk capcay aku udah mulai mau mateng dan aku sajiin ke wadah saji. Dan aku gak suka pakai maizena ya, karena menurut aku tuh kayak merusak rasa kalau capcay. Tergantung selera sih ya teman-teman. Nah, ini dia udah mateng, alhamdulillah untuk menu aku yang pertama capcay udang. Oke, lanjut lagi untuk menu yang kedua. Ini aku mau bikin martabak tahu. Nah, untuk tahunya aku pakai lumayan banyak, cuman aku gak pakein bumbu lagi ya, cuman dipakein penyedap rasa, terus garam, terus pakai daun bawang sedikit biar wangi dan biar ada warnanya aja gitu loh teman-teman. By the way, ini aku masak didampingin sama anak-anak ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, Dede Edgar lagi ngerempongin tempat bumbu ya. Bumbu itu biasanya dikeluar-keluarin tuh sama dia. Nah, ini untuk martabak tahunya aku pakai kulit pangsit yang kayak gini ya teman-teman. Dan ternyata kulit pangsitnya itu nggak terlalu tebel, jadi untuk kulit pangsitnya itu aku pakai 2 lapis ya teman-teman. Dan karena aku pakai 2 lapis, jadinya itu kayak nggak cukup gitu loh untuk kulit pangsitnya. Makanya untuk tahunya itu aku banyakin, jadi ukurannya kayak besar-besar gitu. Nah, lanjut ini aku langsung goreng aja ya untuk tahu martabak tahunya. Jangan salfok ya sama pen aku yang hitam banget kayak gitu. Jadi kemarin itu aku masak kelupaan teman-teman, habis goreng tempe apa tahu gitulah. Pokoknya ngedenger Dede Erli nangis, aku langsung masuk kamar tanpa aku ngeh gitu. Intinya aku gak ngeh itu kompor tuh sebenarnya belum mati gitu loh teman-teman. Sampai akhirnya aku ngerasa kok ada bau-bau apa gitu, dan satu rumah itu udah ngebul teman-teman. Pas aku lihat ternyata kompor udah warna merah gitu apinya, dan minyak goreng yang tadinya itu banyak tinggal sedikit. Ya Allah, aku takut banget gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih menyelamatkan rumah aku berkah di bulan Ramadan gitu ya. Nah, ini untuk menu yang kedua aku udah mateng alhamdulillah, ada capcay udang sama martabak tahu. Ini untuk menu aku buka puasa hari ini alhamdulillah. Nah, terus ini aku keluar rumah lihat suasana di luar, ternyata hujannya itu awet ya. Jadi tadi siang itu sebenarnya hujan dan sampai sekarang sore itu kayak gini nih teman-teman, gerimis-gerimis manja gitu ya. Memang di tempat aku itu sekarang akhir-akhir ini tuh kayak hujan mulu gitu loh, kayak apa ya, ngiricik terus gitulah. Pokoknya hujannya awet.
Dan habis ini aku mau langsung mandiin anak-anak, terus nyuapin anak-anak sambil nunggu suami aku pulang kantor. Dan dari cerita aku tadi yang aku kegosongan, mudah-mudahan gak terulang lagi ya buat teman-teman juga yang sering masak gosong atau ninggalin kompor tanpa gak ngeh gitu ya, kompornya belum mati. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Dan untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.